Okay, kita sambung balik ke fundamental words lagi untuk episod yang kedua. Okay, seperti yang saya ceritakan tadi, apabila kita buka kali pertama untuk word, dia akan bagi pilihan untuk kita pilih sama ada kita menggunakan blank page, blank document, ataupun kita boleh pilih pelbagai template yang ada dalam library Word. So, template-template ini adalah disambung terus daripada server Microsoft ataupun Office. Okay. Selain itu, kita boleh buat, contohnya kita nak buat card, kita pilih dekat card, then dia akan loading template-template yang berkaitan dengan card. Contohnya, you nak card apa? Business card, you nak card personal, holiday, business card, label dan sebagainya. So, kenapa dia masih tengah loading? Sebab line internet agak lambat. So, ini akan menjadi satu masalah. Okay, so ini adalah contoh kalau you klik dekat business card, dia akan ada beberapa template business card lah. So itu adalah mengenai yang benda yang dikatakan sebagai template. So take a tour ini adalah for the first time, yang you baru jumpa ketemui Word. So you boleh tengok kat sini, insert your first table of content. So dia ada content, snapshot of calendar dan sebagainya. So itu adalah dikatakan sebagai template. So you boleh cari dekat, you boleh juga search online template-template yang ada. So kita kembali ke tujuan yang kedua, iaitu sambungan daripada sebelum ini kita tengok clipboard, font, paragraph. Okay, so saya akan sambung last tu, styles dan juga editing. Okay, untuk style ini adalah merupakan jenis bentuk format bagi setiap tag yang kita buat. Okay, so basically, kalau you klik dekat dialog box, dia akan ada beberapa tab style yang ada lah. So, kalau you tengok kat sini, style yang ada yang telah default yang dibuat oleh Word ada satu, normal. Normal ni adalah tag biasa. Yang ini adalah no spacing. Yang ini adalah heading 1, heading 2, title, subtitle, emphasis, intent emphasis, strong quote, instant, subtle reference, instant reference, book title, please paragraph. So this kind of thing adalah digunakan untuk tujuan tertentu. Namun begitu, saya tidak boleh cerita semua sebab saya jarang menggunakan. Apa yang saya praktis, apa yang saya gunakan adalah title, subtitle, heading 1, heading 2. Okay. Normally title kita gunakan untuk buat style title kita gunakan untuk membuat untuk labelkan bab ataupun chapter. Okay, manakala heading kita merujuk kepada sub topik ataupun tajuk-tajuk di dalam assignment kita. So this one penting kerana dengan kita kategorikan title, heading 1, heading 2 dan juga normal ini, dia akan membantu Word recognize yang mana tajuk, yang mana topik utama, yang mana topik subtopik kecil, yang mana teks biasa. So, apabila kita kategorikan heading 1, heading 2 dan juga title, apabila kita Word boleh mampu untuk menyenaraikan senarai kandungan based kepada style yang kita pilih ini. Okay, setiap style itu mempunyai format dan juga ciri-ciri yang berbeza. Okay, kalau kita nak tengok apakah format bagi normal, kita cuba pergi ke bahagian dialog box. Okay, dekat normal dia akan nyatakan font menggunakan default body calibri, paragraph alignment left, spacing,
dia pakai multiple 1.08 after x point line and page break. Okay, so kalau kita tengok style heading 1, dia menggunakan font default, heading light 16 point, size-nya adalah 16. Kalau normal tadi size-nya adalah bergantung kepada kita pilihan. Okay, font, color, accent 1, spacing before 12 point, after kosong, line breaks, dia menggunakan outline level 1. So itu adalah heading 1. Cuba tengok title. Title menggunakan heading calibri light 28 point, character spacing condensed by 0.5 point, paragraph spacing line single bla 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 bla. Dan so itu adalah yang telah disetkan di dalam Word secara default. So semua ini kita boleh ubah dengan kita ubah. Contoh, apabila kita nak ubah font heading title. Okay, kita klik dekat title. Right. Okay, kita klik dekat title, ada anak tiga segi ke bawah. Kita klik, dia akan update title mesh. Kita pilih bahagian modify. Kita boleh pilih apa saja kita nak. So, kita boleh rename dia daripada title kepada tajuk. Jenis file itu tajuk, style base normal, kita boleh tukar kepada font yang lain. Area pun boleh, kita nak font itu 18 sahaja. Color kita boleh letak color apa yang kita suka. Kita bolehkan tajuk, okay. Kita centerkan tajuk itu. Dan kita, ini adalah jarak spacing, okay. Okay, sini adalah antara paragraph. Normally paragraph ada efek, yang ini saja. Okay, so ini adalah benda-benda yang kita ubah, dia akan dinyatakan di sini. So selain daripada itu, kita juga boleh pilih format yang lain seperti paragraph, border dan sebagainya. So that's all. So dia akan jadi kompleks. Okay, then kita klik OK. So sekarang saya cuba pilih font yang title. Okay, title adalah Microsoft Word 2016. So apabila kita highlight word ini, kita pilih yang kita pilih style tajuk tadi, so dia akan follow yang apa yang kita nak, iaitu area 18 bold. So ini adalah apa yang saya setting tadi. So bila kita pilih style yang bernama tajuk itu, maka dia akan automatically bertukar mengikut format yang telah ditetapkan. So benda ni boleh diubah-ubah, okay, bergantung kepada cita rasa penulis masing-masing. Okay, itu adalah mengenai style. Okay, next adalah editing group. Editing group ni digunakan untuk file ini digunakan untuk mencari perkataan tertentu. Sekiranya tag kita banyak, so kita nak cari sesuatu perkataan, so kita boleh cari. Ataupun kita boleh go to. Go to ni adalah kita merujuk kepada page. Kita boleh merujuk kepada bookmark. Kita boleh merujuk kepada footnote dan sebagainya. So kita boleh lompat secara cepat ke tempat tersebut. Replace ni bersama dengan kumpulan file, replace, go to. So tiga menu ini bersama saja dalam dialog box yang sama. Cuma kalau kita klik file, dia akan find saja. Kalau kita replace, kita akan cari dan kita replacekan dengan perkataan tertentu. Okay, dan this one digunakan untuk select object mengikut select object yang bukan text ataupun semua objects untuk tujuan editing nanti. Okay, so secara overall itu adalah fundamental yang perlu awak ketahui apabila awak nak menaip ataupun nak buat word processing di dalam Word. Okay, so ada lagi sedikit masa, maka saya akan mulakan dengan contoh. Okay, so first saya okay, latihan kosong pertama, okay, Word
Okay. So, word latihan kosong pertama. So, apabila kita buat sesuatu dokumen adalah the best practice adalah kita savekan terus di dalam location komputer kita ataupun save di dalam cloud storage seperti Google Drive dan juga OneDrive. Okay. So, you click save. Word 2016 and above, dia mempunyai kapasiti untuk link kepada OneDrive. OneDrive adalah cloud storage yang dibangunkan oleh Microsoft. So, nanti saya akan tunjukkan bagaimana. So, sekarang saya akan save di dalam My Document saya dahulu. Word latihan 1. Okay, so latihan 1. So, itu adalah kita punya tujuan pada hari ini. Okay. Kalau kita nak besarkan font kita, kita klik dekat sini, dia akan membesar secara automatik. Okay, 16. Mungkin tajuk kita nak lagi besar, mungkin 20. Dan kita boldkan dia. Okay, sekarang saya buat ini, saya akan pilih style tajuk. Okay. Latihan 1, saya akan pilih heading 1. Okay, so ini adalah heading 1 di mana dia telah mewarnakan heading 1 itu dengan warna biru. Okay, so ini adalah teks saya. Okay, di mana saya menggunakan font berapa ni? Font sebanyak 16. Saya nak pilih teks jenis font yang lain lah. Area round. Okay, area round. Font saya warna hitam. Tak ada bold tapi dia dah gelap. Okay. Okay. Selain daripada itu, saya copy dulu tag asal supaya dia lebih banyak. Maka kita ada peluang untuk mengolah tag-tag tersebut. So, contohnya saya copy tag daripada sini. Okay. Saya copy text dan saya paste. Saya pilih all, saya pilih semua, saya pilih copy. Dan saya letak kat sini, saya letak paste. So, ini adalah text yang pure. Tetapi dia ada yang warna biru, ini adalah link. Link ini kita namakan sebagai hyperlink. Nanti saya akan cerita seterusnya pada next episode. Okay, contoh. Microsoft Office Specialist Certification ini adalah merupakan tajuk. So, saya boleh pilih, ini adalah heading 1. Kita nak tengok heading 2 macam mana. Word this, default word. Kita klik highlight dekat perkataan ini dan kita klik dekat heading 2. So, heading 2 pun sama, cuma size dia mungkin lebih kecil sedikit. Okay. Demonstrate the ni bla bla until entry point ini kita pilih sebagai normal. Memang secara default dia pilih normal. Okay, so kalau you perhatikan kat sini, dua paragraf ini telah ada satu gap yang jelas. So ini tujuan dia adalah untuk membezakan antara pelenggan-pelenggan. First, jarak heading 2 dengan pelenggan ini kita cuba nak jarakkan. Saya tekan enter lah secara biasa. Then kita cuba indentkan dengan tekan butang tab pada keyboard. So kita telah indentkan. Ataupun kita boleh klik juga di sini. Page, make sure dia cursor dekat sini. Kita klik pada increase indent. Bila increase indent, kita dapati keseluruhan paragraf ini dia akan anjak ke sebelah kanan sedikit. The whole paragraph. Okay, kalau kita nak buat paragraph
yang cantik, kita tekan tab. Okey, itu adalah paragraf yang pertama. So ini adalah jarak paragraf. If ini paragraf yang kedua, saya tekan tab lagi sekali. Okey. So so ini menunjukkan paragraf pertama, paragraf kedua. Dan exam 77-725 ini adalah merupakan tajuk juga. So kita pilih heading yang ketiga. Okey. So kalau you perhatikan sini, heading 1, heading 2, heading 3 ini adalah title. Okey. So di bawah heading 3 saya enter untuk dapatkan jarak supaya menunjukkan jarak antara tajuk heading dengan paragraf. Saya tapkan. Okey, Microsoft Office Specialist Application include. Okey. Ini paragraf yang kedua. Ini adalah paragraf yang ketiga. Okey. Okey. So ini demonstrate projects. Ini adalah okey, contohnya ini satu ayat yang tergantung kan. So saya modify dia sambung terus sambung pada paragraf yang ketiga saja. So saya start dekat dia, saya tekan butang backspace, so dia akan sambung pada paragraf yang sebelumnya. So nampak cantik. Okey. So selesai satu latihan di mana kita telah menggunakan style, iaitu style tajuk, style heading 1, heading 2, heading 3 untuk membuat satu teks paragraf. Okey, ada yang tanya, akan tanya, cik, apa beza heading 1, heading 2, heading 3, heading 4? So, heading ini, kalau normally saya buat, saya akan menggunakan heading 1 sahaja. Heading 1 adalah untuk tajuk tajuk biasa. Contohnya begini. Okey. Cuba. Dalam satu assignment ataupun satu laporan, kita akan ada, okey, pergi muka surat kedua. Kita akan ada bab 1. Sorry. Kita akan ada bab 1. Okey. So bab 1 mungkin 1.0 adalah pengenalan. 2 poin, bukan. Bab 1 dia akan diikuti dengan 1.1 isi. 1.2 adalah kesimpulan. This is general. Okey. Okey. So contohnya dekat 1.1 pengenalan, kita ada lah di bawah pengenalan tu dia ada subtopik lagi. Okey, kita boleh tab. Okey, so bukan bukan 1.1 sebab ini adalah 1.1. So ini dia kena pergi lagi 1.1. Alamak, silap. So 1.0.1 sebenarnya mengenai word 2016. So okey. Okey, so dekat sini di bab 1 ini normally kita buat heading 1. 1.0 ini adalah heading 1 juga. Mungkin 1.01 ini merupakan heading 2. So dia akan membezakan level bagi numbering, bagi hierarki, bagi tajuk-tajuk dan juga subtopik, sub-subtopik tersebut. So itu tujuan heading 1, heading 2. Normally sebab saya buat report, saya tak banyak pecahan 1.0 dengan 1.0.1.1. So saya hanya ada dua level saja. So adalah memadai kita menggunakan heading 1 dengan heading 2. So itu adalah yang dikatakan heading. Yang penting heading itu digunakan untuk menyatakan itu adalah tajuk kepada sesuatu dokumen. Okay. So so itu sahaja setakat ni, sebab saya tak nak lebihkan masa, takut awak jadi letih mendengar saya. Okey, setakat ni dulu, kita akan sambung pada episod yang seterusnya.